Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan bagikan cara untuk mendaftar akun Shopee menggunakan Facebook. Mungkin dari kalian semua ada yang pengen membuat akun Shopee tetapi tidak tahu caranya. Nah, silahkan simak video berikut ini. Namun sebelum video dilanjut, alangkah baiknya untuk kalian subscribe channel Ladang Sosmed ini dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, kita buka dulu aplikasi Shopee. Kita mulai saja. Kemudian kita pilih saya. Kemudian kita pilih daftar. Dan lanjutkan dengan Facebook karena kita di sini mau menggunakan Facebook sebagai alat untuk mendaftar akun Shopee. Facebook. Kita isi sesuai dengan email kita. Email yang untuk daftar Facebook. Dan kata sandinya jangan sampai salah. Klik masuk kalau sudah. Kita lanjutkan sebagai kali. Masih. Kita lanjutkan cara membuat akun Shopee-nya. Karena tadi Facebook-nya Facebook baru, jadi harus menunggu 60 menit sebelum membuat semua akun baru. Jadi harus ini sudah 60 menit lebih. Kita lanjut lagi membuat akun Shopee-nya. Kita klik Shopee aplikasinya, kemudian kita klik saya lagi, kemudian klik daftar, kemudian lanjutkan dengan Facebook karena membuatnya pakai Facebook. Kita tunggu sampai selesai. Langsung kita buat username-nya karena tadi saya sudah masuk di sebelumnya. Username-nya terserah kalian buat apa. Di sini karena saya cuma contoh, buat ini aja. Kemudian saya klik daftar. Dan akunnya jadi. Sudah jadi akunnya. Sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.